Indonesia ngagaduan seueur alat musik tradisional hayalan sagala rupa nami sareng cara mainkeunana. Kali ieu, Pesona Wajah Indonesia bakal nyarios sakabehanna ngaunaan karinding, mangrupikeun alat musik tradisional ti Jawa Barat hayalan rupa kaistimewaan. Kemudian memang cari voice ini cukup
lama sudah dari beberapa leluhur datang beberapa catatan sejarah menyatakan 600 tahun yang lalu sebelum kacang itu apa dan kampung itu ada. Nah hari ini jauh sebelum itu. Memang sejarahnya dia digunakan sebagai apa namanya petani ya untuk mengusir hama. Pertama hama lereng dan belalang yang membuat petani. Jadi fungsi awalnya memang digunakan petani dalam mengusir waktu ya. Dan pada saat itu leluhur kita sudah menemukan teknologi bagaimana caranya mengusir hama ya pada masa itu. Menurut saya luar biasa sekali dari segi perkembangan teknologi di masa itu. Tadi kemarin Pak Panjang, bisa dilakukan kata-kata aja? Ya? Tapi mohon maaf, saya lupa membawa alatnya, jadi mungkin contoh aja gitu. Boleh, mungkin ya. Jadi sebetulnya kurang lebih panjang kali itu 5 sampai 10. Jadi kalau biasanya kalau yang pendek itu digunakan laki-laki, yang panjang itu digunakan oleh perempuan. Jadi kalau yang panjang itu bisa digunakan sebagai ikat, sanggul ya. Kalau yang panjang laki-laki biasanya dibawa di kantong. Jadi kurang lebih saya contoh aja gini, kurang lebih memain tadi nanti kita jam. Nah, nanti dipukul. Dipukul di kelapangan, dipukul pelan-pelan. Itu nanti mengeluarkan suara seperti ultrasonik, gelombang ultrasonik ya. Nah gitu. Nah itu memang suara tersebut yang menjadi ciri khas karakteristik musik kanting yang Korea dan lain sebagainya, itu menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana
karena Korea pun secara budaya dia bisa mempopulerkan budaya Koreanya. Kenapa kita tidak gitu ya dengan hari ini? Karena itu apresiasi yang sangat besar band-band yang sudah apa yang mengangkat musik kali ini sudah banyak juga ya keluar di luar negeri, artinya memiliki atensi yang cukup besar di sana dalam melihat tradisi musik atau kebudayaan musik Sunda ini. Jadi memang hambatan itu bisa diatasi di mana ada upaya penanganan dari semua pihak, dari masyarakat, kemudian pemerintah yang menghitungnya dan kuasa untuk itu. Karena musik hari ini hidup pun harus ada industri yang berjalan, jangan sampai musik atau alam musik hari ini mati karena industrinya mati. Jadi memang perlu semua pihak ya, memiliki peran, terutama dalam memulihkan atau melestarikan. Kalau saya melihat memang sudah cukup optimal ya, terutama dalam mendukung komunitas-komunitas parenting di masyarakat Sunda atau di Jawa Barat, khususnya di Bandung. Beberapa wahana ataupun komunitas mendukung, diberikan space tempat ya, pemerintah, kemudian sebelum pandemi ya, karena setelah pandemi cukup apa ya, cukup plus tuh, terutama kurikuler yang mengangkat karindi, memang tidak masuk kurikulum seperti pelajaran musik kelanjutan, cuman sudah masuk ke kurikuler di mana para peserta itu, para siswa-siswi bisa apa, menyalurkan kemudian lebih tahu bagaimana memainkan alat musik karindi ini, kemudian bagaimana berinovasi dalam memajukan musik itu. Cerita-cerita itu masih dianggap
kurang relevan secara akademik ya. Karena kan biasanya kita diceritakan oleh orang tua, karena itu sebuah tradisi bercerita di mana itu bagian dari kewarisan budaya. Cuman ya itu perguruan ini terutama di sini di Dharma ya, dalam mengajarkan kemudian mengembangkan ilmu pengetahuan kemudian dalam pemberdayaan. Artinya dari segi pengajaran adalah universitas punya prasasti di kawasan Dharma ini. Kemudian dari pengembangan ilmu pengetahuan kita harus menggali lagi secara artefak sejarah bagaimana tradisi atau alam musik hari ini bisa didokumentasikan dengan baik sehingga itu menjadi apa ya naskah akademik yang buat generasi beberapa generasi selanjutnya kita sebagai leluhurnya mungkin di beberapa tahun kemudian. Kemudian yang ketiga pemberdayaan masyarakat yaitu diangkat kembali terutama yang pejuang-pejuang ya seperti yang berat kali ini gitu ya, itu harus diberdayakan. Jangan sampai dia tidak bisa menjalankan usahanya, dia sudah membuat produksi kali ini yang banyak tapi dia tidak bisa hidup dari situ. Nah ini kan perlu diberdayakan. Ini peran kita menurut saya di program ini sama sekali di situ karena barang mengembangkan ini dari aspek dari Dharma program ini. Jangan lupa untuk tetap melestarikan bahasa.